Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini gue mau unboxing salah satu barang kebutuhan youtuber juga ya. Sebenarnya butuh nggak butuh ya di era zaman sekarang, karena kan zaman sekarang juga memang handphone juga kameranya udah bagus-bagus. Oke, gue malah bocorin kamera. Oke guys, langsung aja ini barangnya ya. Oke, ini barangnya, kita coba unboxing. Ya, ini adalah kamera mirrorless ya guys. Coba unboxing, bismillahirrahmanirrahim. Betul banget ya, ini tuh dari JNE ya. Paketnya ada dua, cuman karena mesinnya jam ya. Sampai double plastik sih. Ini guys, bismillahirrahmanirrahim, kita lupa guys. Lensa mungkin ya. Charger, tali kamera, baunya masih baru semua. Jadi ini kalau misalnya ngecas buat di power bank kali ya, atau langsung pakai casan HP gitu. Kalau yang ini apa ya? Ini tuh mungkin buat ini casan langsung gitu aja kali ya. Itu nanti aja.
penjualannya. Saya beli, tapi ini saya beli yang coba yang tipe 10. Sekitar 194.000. 64 GB. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's been fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's been fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. It's unique, got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. The weekend, we can do nothing, do nothing at all. So what, so what? If you're stupid, then you know it's nothing wrong. But you and me got a home. Saya belum bisa review hasilnya. Yang jelas ini cuman unboxing ya guys ya. Coba kita lihat nih, dapatnya tadi ada casan ya, buat cas ini ada dua dia. Ini kayaknya bisa ke itu ya. Oke, ini. Oh dia ngecas. Ini tuh buat ini, buat kabel data ya, kabel data. Bawah ini buat tripod ya, penutup tripod. Ini oke, okay, ini buat HDMI ya. Okay. Ini, oke okay, buat ini ya HDMI. Ini flash mungkin ya. Ada tombol menu, mode LED, WiFi, ini layar sentuh juga. Oke, okay. Ya ini sih, ini kayak tombol penuh aja nih. Nih, oke.
Ini tombol shooter on off ya. Ini untuk video. Ya, selebihnya sih oke ya. Ini saya beli terus terang aja second ya, guys. Jadi kebetulan ada orang yang bukan butuh ya, yang mau jual dan ini kameranya nggak pernah dipakai katanya. Jadi ya lumayan super mulus menurut saya second di harga 2 jutaan. Udah oke juga sih. Ya nanti saya bakal buat videonya bagaimana hasil foto dan video di kamera ini. Secara keseluruhan sih ini oke ya. Karena ini kondisinya kan second juga ya, bukan baru gitu. Ya cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan kalau misalkan kalian mau beli kamera ya bisa juga buat referensi ya. Ya kalau misalkan ada yang second tapi bagus kayak gini, kenapa mesti beli baru ya guys ya? Lumayan kan harganya kalau baru itu sekarang masih 4.600, tapi kalau ini second saya beli cuman 2.700-an lah. 2.700-an. Oke, cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.